Ya, nah, pemirsa, badan jalan di Desa Patas, Kecamatan Gunung Bintai, Awai, Kabupaten Barito Selatan longsor. Akibatnya, jalan negara yang menghubungkan tiga kabupaten di Kalimantan Tengah putus. Antrian kendaraan mencapai 3 km lebih. Longsor sepanjang 50 meter lebih ini mengakibatkan terhambatnya arus transportasi dan jalur yang menghubungkan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Utara serta Kabupaten Muara Raya di Kalimantan Tengah. Longsornya jalan negara ini akibat intensitas curah hujan yang cukup tinggi dan tanah yang labil. Sejumlah kendaraan roda 4 terjebak dan tidak bisa melewati jalur tersebut dan hanya kendaraan roda 2 yang dapat melintas. Truk sembako juga tidak dapat melintasi jalan yang longsor sehingga pasokan sembako ke sejumlah daerah sempat terganggu. Pengguna jalan berharap pemerintah daerah segera memperbaiki jalan yang longsor sehingga arus transportasi kembali lancar.